Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Di video ini saya sedang mencari kutu air untuk makan burayak ikan cupang. Nah, ini lokasinya di sebuah, kalau di sini namanya kali ya teman-teman nih. Nah, di sini terlihat kutu airnya itu banyak. Nanti akan coba saya cek serok di sini. Jadi setiap pagi rutinitas saya mencari kutu air, yaitu pakan untuk ikan cupang, terutama untuk burayaknya ya teman-teman, karena kutu air itu sangat penting. Kalau tersedia kutu air setiap hari, itu budidaya ikan cupangnya boleh dibilang akan mudah untuk sukses ya teman-teman, karena kutu air ini pakan yang dapat diberikan kepada ikan cupang di segala usia. Nah, ini kutu air yang bagus pun harus berwarna merah. Jadi kutu air merah ini untuk burayak yang baru belajar makan akan aman ya teman-teman. Jadi melimpah sekali kutu air di spot ini. Kalau nyari di spot ini nih, tidak akan kekurangan ya teman-teman. Mau nyari seberapa banyak juga ada, karena spotnya ini cukup besar, semuanya dipenuhi dengan kutu air. Jadi kutu airnya banyak sekali. Ini sebentar saja sudah hampir penuh saringannya. Nah, seperti itulah rutinitas saya teman-teman di pagi hari, mencari kutu air yang baik untuk diberikan kepada burayak ikan cupang. Nah, seperti ini ciri-cirinya merah. Oke, terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.